Loh, kalau orang Indonesia yang saya nggak punya ide, berarti Allah nggak punya ide dong. Kenapa bahasa Al-Qur'an itu cuma satu di dunia? Ya kan? Film-film munafik itu pakai bahasa Al-Qur'an. Kita sih, ya netizen kita, orang Malaysia apa nggak ngomong itu? Jadi ya gini, banyak emang yang bilang setelah lihat trailer, itu banyak yang bilang, ini kok ciplak banget ya, orang Indonesia itu nggak punya ide atau gimana. Terus saya ngomong, loh kalau orang Indonesia yang saya nggak punya ide, berarti Allah nggak punya ide dong. Kenapa bahasa Al-Qur'an itu cuma satu di dunia? Ya kan? Film-film munafik itu pakai bahasa Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan cuma satu bahasanya di dunia. Lalu saya mau pakai bahasa apa? Kan gitu. Kan terus fashion, soal fashion. Di sana pakai jilbab, di sini pakai jilbab. Ya Melayu, men. Enggak mungkin pakai Islam di Melayu itu semua pakai jilbab, pakai ini kan. Jadi itu yang saya menurut saya sih saya enggak mau maksudnya enggak mau dengerin komentar-komentar kayak gitu. Cuman kalau keterlaluan ya saya pasti jawab bahwa film ini enggak sama sama nanti. Kalau lihat trailer, kita konsep untuk sosmed itu kan 1 menit atau 2 menit bagaimana caranya biar penonton itu nonton. Iya. Jadi kita konsepin benar-benar tak. Ada beberapa teman saya bikin film, itu gak dikomenin orang. Saya bilang, film lu gak ada sesuatu. Saya bilang, coba lihat setiap kali gue uploadin film gue, itu yang komen banyak. Karena gue itu yang gue pengen film gue dikomentarin orang gitu. Terus saya juga udah ngomong sama sutradara film Munafik. Jadi saya datang di premiere mereka, saya bilang ya saya mau bikin film yang kayak gini. Dia bilang gak apa-apa, semakin banyak kita bikin film kayak gini, semakin banyak orang yang sadar dengan apa yang kita perjuangkan. Itu sih saya udah gak takut. Setelah naik teaser, wah netizen rame, saya upload video saya waktu ketemu semuanya silent. Iya, karena saya bilang ini netizen ini orang Malaysia aja nggak komen, maksudnya enggak kok gini, cuma netizen Indonesia aja yang ini kok jiplak, ini yang justru malah menghina. Karena netizen Indonesia kan mungkin ada orang satu ngomong semua ikutan. Jadi emang ya kalau dari kita sih dari cast sama dari tim Rovasik sih nggak ada yang sampai baper di pikiran kayak gitu sih, karena emang kita dari cast juga kita yang meranin pasti berbeda, yeah. Dari pemainnya aja beda, cara membawakannya beda, dan semuanya juga beda gitu sih. Jadi kita gak terlalu yang mikirin gitu.